Alhamdulillah untuk menjelang puasa ini permintaan meningkat ya sekitar 30%, pesanan semakin banyak. Nah, kemungkinan ini kita prediksi untuk menjelang lebaran juga semakin tambah, bisa aja 10-20% untuk customer relasi reseller sudah banyak pesanan juga untuk sebelum lebaran nantinya. Itu sangat membantu. Kelebihannya sarung badai ini sendiri apa? Untuk di sini kita secara manual handmade tulis itu dan dikerjakan oleh warga sekitar untuk memajukan ekonomi masyarakat sekitar juga. Dan pewarnaannya juga kualitas ya, tahan tidak mudah untuk pudar. Kalau harganya sendiri berapa? Harga kisaran dari 115 sampai 1 juta ada untuk kita produksi. Kalau dibandingkan dengan sarung biasa? Untuk di sini kita memang sebagai sarana pelestarian budaya ya batik itu sendiri dan proses handmade dan motif-motif yang klasik keratonan ini corak budaya khas Jawa lama dan juga ikon itu kita lestarikan, kita untuk produksi untuk masyarakat. Pertama lebih murah ya, lebih apa ya, dekat untuk menjangkaunya kan di daerah sini aja gitu kan produksinya gitu ya. Yang ketiga untuk melestarikan budaya. Kalau dibandingkan dengan sarung biasa gimana? jauh banget. Misalkan perbandingan harga dengan BAS katakanlah paling murah katakanlah BAS kan 300-400 ya, ini sudah dapat 3. Oh gitu ya, lebih murah lagi. Lebih ya, kita mencoba untuk hal yang baru lah untuk batik gitu. Selain unik ya, kan hasil tangan sendiri gitu kan,